Baik, kita bersama dengan Syami Rozi, antara yang memberikan idea juga Pesta Kopi Extended 2023, dibawakan untuk anda oleh Pesta Kopi Venture sebenarnya kan. Kabarnya kali keberapa dah ni sekarang? Untuk Pesta Kopi Extended ni kali kedua. Tahun lepas kita buat dekat The Curve, Mutiara Damansara. Tahun ni kita punya venue adalah Pavilion Bukit Jaya. Selama 3 hari bermula daripada 29 September lepas tu hinggalah 1 Oktober, antara aktiviti yang akan dibuat dekat Pavilion sendiri, main dia adalah kita ada Fastest Barista Challenge, di mana kita menguji para-para pembuat kopi ni untuk menyediakan sejumlah cawan kopi dengan masa yang ditetapkan. Mungkin masa yang singkat, siapa yang lebih singkat dia lebih ni, tapi ada kriteria-kriteria dia lah. Masa kopinya tidak terlalu berbuih ke, masih lagi ada art. Selain itu kita juga ada macam talk-talk forum lah, macam tu lebih kurang. Lebih kurang daripada pembuat-pembuat kopi tempatan. Setakat ni, sebelum ni kita memang engage dengan pembuat kopi tempatan. Ada juga kita daripada Indonesia. Miss Sophia Go ni sebenarnya siapa tu sebenarnya? Miss Sophia ni adalah ikon untuk pihak Tourism Malaysia. Dia berkaitan dengan lifestyle. Kopi ni adalah part of lifestyle. Jadi pihak Tourism mencadangkan kita untuk membawa Miss Sophia ni ke Pesta Kopi Extended. Dan mungkin nanti boleh dapatkan mungkin t-shirt ke apa, tak tahulah. Semua ada nanti. Kan? Sebab mereka ini adalah sebenarnya cebisan daripada tempatan fest yang saya rasa lebih kurang hampir 10 tahun jugalah, yang pastinya kepada pemilik-pemilik kopi, semua komuniti kopi dekat Malaysia ni dijemput datang masuk adalah percuma. Okay, lagi dekat mana? Di Piazza Level 3 Pavilion Bukit Jalil pada 29 right. September dan 1 Oktober 2023. Jangan lupa juga layari di Instagram Pesta Kopi. Right, bye. Assalamualaikum.